Nah, sedangkan perkara kehadiran wanita di masjid, apakah wanita boleh dihalang untuk datang ke rumah Allah? Secara hukum asalnya tidak boleh. Jadi, secara hukum asalnya tidak boleh wanita dihalangi untuk datang ke rumah Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang bertanggung jawab sebagai walikah atau sebagai qiwam, sebagai suami, bahwa mereka pada prinsipnya hukum asalnya tidak boleh menghalangi wanita untuk datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibenarkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tamna'u ima Allah, jangan kamu mencegah hamba-hamba Allah untuk datang ke rumah-rumah Allah. La tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kamu menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita untuk datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan dari Nabi kepada laki-laki yang bertanggung jawab atas wanita. Nah, siapa itu? Yang pertama tentu adalah para wali, ayah, kakek, ansabah, laki-laki dari seseorang perempuan. Itu hukum asal. Kalau wanita hendak pergi ke rumah Allah untuk beribadah, untuk bermajlis ilmu, apa ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang yang bertanggung jawab? Tentu dalam ini adalah para wali. Bagi wanita yang sudah bersuami, tentu adalah suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kamu halangi hamba-hamba Allah yang wanita dari rumah-rumah Allah. Di dalam riwayat Imam Muslim dikisahkan, kanat imra'atun li Umar tashhadu salat as-subh wal 'isha fil jama'ah fil masjid. Nah, ada wanita imra'atun li Umar, jadi istri Umar, atau wanita yang di bawah kewalian Umar bin Al-Khattab. Kemudian wanita itu bagaimana hadir salat subuh dan isya berjamaah? Di mana? Fil masjid, di masjid. Faqila laha. Nah, kemudian ada yang berkata kepada wanita yang mungkin keluarga Umar, bisa jadi istrinya. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Ya. Wanita tersebut ketika dia hadir terus salat isya, salat subuh berjamaah, ada yang berkata kepada wanita tersebut, "Lima takhrujin? وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ أُمَرَ يَكْرَهُ ذَٰلِكَ وَيَغَارُ. Ini menunjukkan bahwa ini istri Umar. Kenapa engkau keluar juga ke masjid? Padahal engkau tahu bahwa Umar tidak suka. Dan Umar cemburu kalau engkau keluar begitu. Pergi juga isya subuh. Jadi ada yang mungkin berkomentar mengingatkan Atikah ini. Nah,
Qalat, apa kata Atika ini, istri Umar ini? Wa ma yamna'uhu ayyanhani. Kalau memang dia tidak suka, kenapa? Apa yang menghalangi dia untuk melarang saya? Kenapa tidak dia larang saya? Nah, qala, apa kata orang tadi kepada istri Umar? Yamna'uhu qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghalang dia untuk melarangmu adalah sabda Nabi. Apa bunyi sabda Nabi itu? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke rumah-rumah Allah. Itulah makanya Umar tidak melarang istrinya. Walaupun sebenarnya dia sebenarnya tidak nyaman juga istrinya keluar sudah malam begitu untuk ke masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum asal tidak boleh melarang wanita untuk datang ke rumah-rumah Allah untuk beribadah. Itu hukum asal. Jadi siapa saja mau mendengar fatwa manapun yang laki-laki tidak punya hak untuk melarang. Kecuali nanti, nah ada kecualinya, hal-hal tertentu yang bisa menimbulkan fitnah dan mudarat. Jadi nanti kalau jawaban kita boleh wanita hadir, ah jangan itu saja yang diambil. Kadang-kadang mengajiku kan itu, tidak sempurna-sempurna diambil. Boleh, tapi bolehnya saja orang nak ambil bapaciknya. Syarat keluar kamu saja. Kau tidak berkenal itu. Dia boleh, tapi dengan catatan. Nah, catatannya bagaimana? Catatan itu dicatat. Tidak tinggal di catatan saja, dah. Diamalkan. Gitu ya. Tidak? Tapi belum selesai kajian kita tentang hukum kehadiran. Jadi bila demikian adanya, maka secara hukum asal Islam membolehkan wanita keluar dari rumahnya untuk ke masjid melakukan salat bersama jamaah lain. Nah, kita tahu bagaimana kondisi masjid Nabi. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tempat salat laki-laki dengan tempat salat perempuan tidak ada pembatas, apalagi kamar. Tidak ada. Jadi sekarang kan orang ada beberapa konsep yang sebagian orang mengatakan itu adalah menurut sunnah. Bapak dan ibu kalau pergi ke Saudi Arabia, bertemu di situ, tempat sholat wanita itu terkurung di dalam kamar. Ya kan? Atau ditempatkan di atas, di lantai dua. Secara hukumnya tidak masalah selama dalam satu ruangan, tetapi yang berlebihan terkadang sebagian da'i sampai di Indonesia menganggap apa yang dibuat oleh Saudi itulah yang sunnah. Sedangkan kalau tidak seperti itu, tidak sunnah. Nah, ini yang saya katakan berlebihan. Sehingga sampai akhirnya ada pula yang mengatakan kami baralek sunnah. Nah, sampai ke sana itu, baralek sunnah itu kalau masuk ke rumah nanapak tampek surang dan istrinya tampek nelain. Jadi betulkah
laki perempuan tidak boleh hadir dalam majlis di mana di situ ada laki-laki dan perempuan. Memang begitukah Islam? Sehingga kita label itu pemahaman seperti itu sunnah katanya. Yang perlu saya ingin luruskan ini supaya jangan sudahlah. Kalau itu pemahaman, katakan itu pemahaman. Sebab ketika kita baca di dalam bagaimana tasyri', ya, proses pensyariatan ibadah muamalat di dalam Islam, kita tidak bertemu petunjuk seperti itu menjadi ketentuan yang harus demikian. Tidak ada. Contoh, kita bicara tadi masjid. Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Nabi itu punya tirai pembatas seperti ini? Kita tidak bertemu riwayat yang mengatakan bahwa masjid Nabi itu ada pembatas. Bahkan dari lawazim, dari iltizam, ya, mudah kita fahami dari hadis-hadis yang menerangkan bagaimana adab dan kaifiat berjamaah Rasulullah. Ada beberapa petunjuk yang dari situ kita faham bahwa tidak ada pembatas seperti ini antara laki-laki dan perempuan. Contoh, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para wanita agar mereka jangan dahulu mengangkat kepala mereka sampai laki-laki sempurna berdiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan pendeknya sarung yang dipakai oleh laki-laki. Jadi karena pendeknya sarung, apa kata Nabi? Wahai para wanita, janganlah kamu sekalian mengangkat kepala. Nah, jadi kepala kamu sebelum kami sempurna berdiri. Kalau begitu, perintah Nabi itu pertanda. Ini hadis ini bukan hadis dhaif, ya. Hadis ini dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Kana rijalu yusalluna ma'an nabi aqidi uzrihim ala a'naqihim. Apa dan ibu-ibu? Laki-laki salat di masa Nabi itu karena ingin aurat ini lebih tertutup. Ada di antara mereka itu yang salat kain sarungnya diikatkan ke leher mereka, ala a'naqihim, seluruhnya, karena satu sarung. Nah, kahiyatis sibyan, seperti anak-anak pakai kain sarung, ingat kan? Ah, mungkin boleh menggambarkan kini nak nampak anak-anak sudah tu. Cari anak-anak sudah sunek. Nah, tahu apa dari ibu kan gambarannya? Jadi mereka ikatkan. Nah, karena begitu, kenapa? Karena mereka menginginkan bau mereka juga tertutup. Tapi kain sangat sulit. Nah, karena itulah apa perintah Nabi? La tarfa'na ru'usakunna hatta yastawi ar-rijalu julusa. Nah, jadi jangan kamu mengangkat kepala kamu dahulu, wahai para wanita, sebelum laki-laki lurus duduknya. Jadi kalau dalam sujud, ketika sujud kalau pendek,
yang sujud seperti ini, maka akan nampak aurat. Nah, karena itu setelah duduk sempurna laki-laki baru boleh wanita. Begitu Nabi memerintahkan. Pertanyaan, kalau seandainya ada nilai ini, perintahnya tak perlu keluar. Kita bisa memahami. Jangan, karena orang tetap ini sunnah dulu-dulu. Tak akan mengambil pemahaman. Oh, itu yang bertemu oleh saya kan kesal juga. Tapi tidak otomatis cara seperti itu terus kita lakukan. Oh, inilah sunnah, nanti waktu tidak sunnah. Nah, itu bagaimana namanya kita memahami seperti itu? Itu disebut dengan iltizam namanya kalau di dalam kerja khusus. Lazimnya orang paham kalau seandainya dilarang oleh Nabi wanita untuk mengangkat kepala sebelum laki-laki sempurna duduk, itu pertanda antara laki-laki dan wanita tidak ada pembatas. Mana? Bapak dan ibu kan? Jadi saya tidak ingin pula kadang-kadang ya bagian kita dapat satu sunnah itu semua ulama berujuk ke sunnah. Kita sepakat bahwa dalil syarat itu Al-Quran sunnah ijma qiyas. Kita paham itu. Orang memahami petunjuk sunnah. Mereka katakan pemahaman mereka itu sunnah. Atau mereka belajar di suatu negara Arab, ada tradisi yang berkembang di situ, sebagai salah satu pemahaman dari sunnah, mereka katakan itulah yang sunnah. Ini tidak. Bapak setelah di Arab, saya pernah juga. Tapi tidak seluruh apa yang terjadi di Mesir itu terus dikatakan itu sunnah. Karena itu kita dengarlah apa yang guru, jangan takut betul. Tapi dalam itu usaha proses berilmu sosial itu. Namun saya beraja. Yang penting jangan berhenti sampai di usia itu. Kalau kita usia lalu, saya di usia tadi, saya tanya. Bos, jadi saya setuju ada orang yang kadang-kadang kalau belajar, kalau ngaji, jambu tidak boleh ngaji dan lain, itu tidak benar itu. Itu namanya memenjarakan orang seolah-olah kita dan kelompok kita saja yang benar, itu tidak tepat, cara seperti itu. Itu merusak di tengah umat Islam, ajaran yang demikian. Nah, kita kembali lagi. Jadi, jelas bahwa berbagai hal yang muncul sekarang ini adalah suatu yang dibuat kemudian tetapi tidak bisa dikatakan bid'ah. Nah, kalau kita bicara bid'ah ini tidak terukur, itu semuanya bisa jadi bid'ah nanti. Tirai bid'ah. Bid'ahnya semuanya nanti. Jadi berbicara bid'ah tentu ada dawabit. Ada kriteria-kriteria yang harus difahami. Nah, ini yang saya sedihkan karena kebetulan disertasi doktor saya tentang bid'ah itu. Apakah betul setiap yang tidak ada dilakukan oleh Nabi otomatis menjadi bid'ah? Tentu tidak. Disertasi saya tentang dalil terki. Apakah tarkun Nabi? Nabi tidak melakukan sesuatu, terus otomatis kemudian dilakukan oleh umat di kemudian hari karena tuntutan berbagai macam. Apakah otomatis bisa katakan bid'ah? Tetapi ada pula orang yang kelepasan saja. Dia buat berbagai macam, bahkan sampai ibadah pun dia kreasikan. Wah, ini tidak boleh pula dibiarkan. Nah, jadi kita memang harus berhati-hati, selektif. Benar. Tetapi bukan berarti kita mengurung diri. Nah, kembali kita.
Itu satu dalil yang menunjukkan bahwa masjid di masa Nabi itu tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk tirai pembatas seperti sekarang. Nah, sekarang diadakan, apakah itu boleh? Ya boleh, tidak ada masalah. Tetapi bukan berarti kita mengatakan bahwa itulah yang sunnah. Itu satu dalil itu.